Jambore Sepeda Tua diadakan sebagai bagian peringatan hari ulang tahun Kota Surabaya ke-724. 3.000 sepeda ontel tua memadati Taman Mundu Surabaya Jawa Timur Minggu siang. Disebut tua karena memang umurnya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang berasal dari era kolonial Belanda. Mereka memeriahkan Jambore Nasional Sepeda Tua yang merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Surabaya ke-724. Pesertanya dari beragam daerah, diantaranya Jakarta, Lampung, dan Kalimantan. Ribuan peserta diajak berkeliling Kota Surabaya sejauh 5 km, mulai dari Taman Mundu, Taman Bulak, hingga menyeberangi jembatan Kenjeran. Ya, perbedaannya hanya rutenya aja. Rutenya di sini banyak yang rute rekreasi lah. Banyak pemandangan yang kita tidak pernah menjumpai. Iring-iringan sepeda ini berakhir di Stadion Tambak Sari. Jambore Nasional Sepeda Tua ini berlangsung selama 2 hari, 6 dan 7 Mei 2017. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.